Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahun ini kita sekali lagi diuji dengan dugaan yang sama dan merupakan tahun kedua kita meraihkan Aidilfitri dalam keadaan pandemik COVID-19. Berbeza dari tahun-tahun yang lepas, tahun ini kita dapat kembali merasai kemeriahan Ramadan Karim walaupun kerajaan telah umumkan 5 daerah di Kedah iaitu Kota Star, Kuala Muda, Kulim, Baling dan Bandar Baru dikenakan PKP. Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri masih dibenarkan beroperasi. Peniaga dapat menarik nafas lega kerana pendapatan mereka dapat dijana semula. Masjid dan surau kembali diimarahkan dengan aktiviti-aktiviti Ramadan seperti solat sunat tarawih, tadarus qiyamulail dan majlis berbuka dan sebagainya. Alhamdulillah, ramai termasuk saya sendiri dapat merebut peluang ini dan mengejar keberkatan Ramadan dan berdoa agar pandemik ini segera diangkat dan sesungguhnya tiada penyakit di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan dengan izin dan kekuasaannya. Jangkitan COVID-19 telah menyebabkan sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak dapat dirayakan seperti mana kebiasaan. Beberapa perkara perlu dititikberatkan supaya Aidilfitri dapat dirayakan dengan cara dan norma baru. Antaranya, kita perlu amalkan penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup separuh muka dengan betul. Kalau dulunya kita sibuk memilih baju-baju dan juga langsir untuk kita sesuaikan, kini kita perlu pula pilih pelitup separuh muka dan juga mengamalkan norma-norma baru. Jadi saya, Muhammad Zawawi bin Zakaria, mengambil kesempatan bagi pihak semua kaki tangan MKN Kedah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terus kekalkan pematuhan SOP, jarakkan fizikal walaupun di mana kita berada. Tembok adunan buat bahulu, bahulu dibakar guna sabut. Norma baharu utamakan dahulu, barulah selamat raya disambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.